Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what I was asking for. You got me here, then you disappeared. Was it always meant to be a dream? No inside in the middle of the night. Di belakang tuh ada perubahan sedikit, karena di ujung itu tadi udah diskusi sama Bu Stephanie. Ternyata dari feng shui-nya di ujung, padahal tadi kita udah nanem, pinginnya ada sedikit terang. Mungkin kita akan kasih lampu yang sekitar 15 watt LED, lampu sorot yang biasa kan kita pakai. Rata-rata lampu ini kan 5 watt, jadi ada yang tembak ke atas agak terang, terus yang dari atas ke bawah juga ada. Nah, kita lihat ya ke sini. Jadi awal cerita video sebelumnya ini kan air terjun, kita mau dari sana, pojok sana itu sebenarnya kalau dari sana itu dia menaungi semua, tertutup semua. Ternyata dari feng shui nggak boleh. Jadi garis yang ini, lurusan itu, kelihatan nggak? Nah, lurusan sana ya. Nah, itu airnya nggak boleh lewatin. Airnya nggak boleh lewatin sini, jadi akhirnya kita geserin kurang lebih 1 meter. Cuman problemnya setelah kita geser, tadi kita udah coba. Saya pas tadi keluar makan, udah dicabutin semua sama si Anto. Jadi malah kesannya gelap di situ. Akhirnya kita coba, ini baru coba ya, mudah-mudahan langsung berhasil. Kita akan kasih satu batu di sini, di tingginya toh ya. Oh, di sini Pak ya. Mungkin sampai sini ya, Dok. Tingginya ya. Ini kalau enggak langsung diuruk aja segini nih. Ini kan kita bisa tinggiin. Ya, Pak. Dicabutin aja. Terus di sana pojok sana kita terangin pakai gravel nantinya. Kayak gitu aja kali, toh ya. Iya, Pak. Jadi ada gravel yang itu, yang white granite itu, kita buat pola di situ. Buat pola di sini. Ya. Jadi jangan terlalu kaku, mungkin kita buat polanya setelah ada batu gini aja. Iya, jadi ada lakukan ya. Ini. Ah, ya. Di situ ada terang. Ya kan tadi kan saya baca sepintas, kan saya belum pernah ketemu yang orang feng shui di sini, tapi dari Bu Stephanie bilang mintanya di sini terang. Bukan tadi sebenarnya bukan minta dicabutin toh. Iya. Cuman terangnya sekarang kita kasih gravel aja. Ini kan kondisi tadi kan udah tertanam pakai gini-ginian tuh. Ya. Udah cabutin semua. Nah, kalau kita taruh situ kan gelap. Gelap. Akhirnya cabutin. Ya kita coba ke gravel itu. Terus kalau kita pakai ini kesannya sudutnya tambah sudut nggak enak. Karena dia gini ya. Tapi kalau kita buat satu lorong, dia kelihatan jauh, bagus. Jadi apa? Kayak gua gitu kan. Iya. Tapi kalau ini sudut gini nggak enak. Kita coba dulu ya. Mudah-mudahan ini berhasil. Pokoknya taman kayak gini ya improve kita. Mau nggak mau. Kalau digambarin juga nggak ketemu juga ya. Ketemu, bener Pak. Iya. Oke, kita coba tinggiin ini dulu. Kasih batu, ujung sana tuh batunya tuh. Yang ada bel tuh. Kita taruh sini. Cocok nggak? Kalau nggak, geser lagi ya, Nok. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting semua terbaik. Ya. Ya. Oke, kita mulai. Sambil jalan kita rapiin areal sini. Peninggian pakai tanah dulu, baru pakai bata ya. Bata. Ini batu yang dari sini kita pindahin ke sana buat nutupin sudut. Mau taruh di sini. Jadi sudut itu jadi nggak kelihatan dulu. Sudut yang 45 derajat. Was it always meant to be a dream? No insight in the middle of the night.
Nah ini kalau tadi kita lihat dari situ udah pasti di sini. Jadi yang fokusnya jadi dia di sini, bukan di belakang lagi. Nah di belakang itu nanti kita kasihin terang aja ya. Jadi dia nggak fokus, ya fokusnya di batu ini. Tadi kan lihat dari sana, coba kamu dari sana. Bener nggak lihat dari sana? Kalau saya lihat sih dari sini udah oke sih. Tuh, jatuhnya udah di sini. Oke, sip lah. You know? Ya. Kunci ya? Oke. Oke, kita kunci langsung. Kalau nggak enak dilihat, rombak lagi ya? Biasa kita kayak gitu. Jadi, kalau bisa kasih kayak gini ya, yang terbaik lah buat apa namanya, pemiliknya. Karena kalau kita berkarya, hasilnya nggak bagus, kita ngomong bagus, ownernya bilang nggak bagus, ya percuma juga. Ujung-ujung owner tetap yang nikmati. Ini tahap yang kita tadi mau nolin sudut sana, kelihatannya berhasil sih. Jadi coba kita lihat ya. Sebelumnya, tadi sayang sih udah diinin sama Anto ya, dicabut ya. Sebelumnya di sana ada hijau, jadi dia tambah masuk. Sekarang kesannya putus ini. Dari sini sih udah kelihatan nih. Putus, jadi titiknya yang kita lihatnya malah di sini. Titik satu ini, ininya kita pakai gravel, dia terang malah nol. Tadi kita coba pakai tanaman pakis kelabang ke sana, dia malah tambah masuk lancip gini, jadi kesannya apa namanya serem karena dia sudut itu. Ini taman yang satu ini paling dari awal paling ada sedikit sulit memang untuk gimana yang dia 45 derajat saya bilang itu, gimana dia bisa dari kesannya sudut di nol. Dari ujung sana kan melenceng jauh banget, terus di sini habisnya nggak sudut seperti ini. Nah kita harapannya dari awal kan seolah-olah memang dari ujung sana ya kesini nih kayak jadi kotak gitu, bukannya tambah mengecil. Nah ini kita langkah berikutnya, ini kan tinggal kita tambahin jaburan-jaburan. Bukan jaburan, kita pakai apa, brekele ya? Jabrik, salah melulu. Untung ada yang paham ini tanaman. Ini terus di sini tinggal kita lanjutin ke sana nantinya. Lanjutin ke sana. Cuman ini masih mungkin pindah ini mungkin rumah ini 2 bulan lagi. Mudah-mudahan Ibu Stefani mau ngobrol tentang cerita taman ini mudah-mudahan. Tadi saya udah ketemu tadi. Kayaknya Andrea apa enggak, mudah-mudahan beliau mau. Siapa tahu kan bisa sharing terus menginformasikan buat teman-teman yang mau buat taman dengan kondisi kayak gini gimana sih gitu loh, cara kerjanya mungkin gitu. Terus ini kurang ya, Gu ya. Ini kurang, bahannya kurang. Di sini kita mau nambah-nambahin dikit lagi ya. Nambahin dikit lagi, terus di ujung sana mau nambah dikit lagi. Masih kurang. Jadi gimana? Kamu besok ngapain aja sama bertiga ntar? Besok mungkin pasang misting, terus jalur lampu, sama pengecatan ulang-ulang. Ya sama isiin, kalau bisa running-running aja ya? Iya. Sambil kita cek air terjun, nanti mana yang mau kita rapi-rapiin. Kelihatannya soalnya air terjun yang ujung sana ketinggian itu soalnya. Lebih rendah yang sini. Iya. Kurang rata. Nggak ditimbang sih kemarin ya, ujung ya? Ujung sana yang batu kecil itu? Iya, itu ningkringnya ada 1 cm kali itu. Nggak apa-apa, nanti yang depannya aja kita tambahin semen dikit. Ya, Gu ya? Ya, Nok. Udah jam 5:30. Ini beres-beres, biar bersih hari ini. Yang ujung dibersihin aja sekalian ya? Sekalian keluarin muka. Iya. Buang di tempat kamu, Tok. Nggak apa-apa, kamu bilang yang mau, Pak. Hah? Nggak, soalnya sekarang buang sampah kan susah. Ini bukan sampah kotor, sampah ini ya, tapi sebenarnya kita taruh depan juga banyak yang ngambil. Cuman maksudnya kalau di ini kan kompleksnya kan rapet banget ya, space juga nggak ada. Jadi ya kita harus kerja ya tanggung jawab kita sendiri. Jangan susahin orang lain gitu maksudnya. Betul ya? Kayaknya habis makan lu, Nok. Oke, kita lanjutin kerja besok lagi. Never have worked for me. Even if I've been dreaming about it. In the middle of the night, you see me.
namanya Bu Stefani di hasil akhirnya. Nah, kita cerita kemarin paling sulit itu ya sudut sana itu. Tapi batu ini sama jutaan. Yang ini kita masukkan ternyata di sana dari nol. Ini buat pengalaman pribadi saya, mungkin juga teman-teman kalau yang pas bertemu yang berapa 45 derajat begini, ya mungkin itu jarang sekali ya mungkin ya, atau ada trik-trik yang lain. Tapi kemarin kita mau ini tambahin, ini sempat dibongkar ya, cuman waktu itu kayaknya nggak keambil. Kita udah sampai di sana, maksudnya mau ditambah jauh, kita masuk, malah jadi kayaknya dia tambah muncuk, malah tambah kelihatan. Jadi titik fokus kitanya malah terus saja mau ngejar ke ujung sana. Ternyata tembok-tembok jadi nggak enak. Hanya kita coba maju di depan, malah jadi. Jadi ini buat pengalaman buat kita. Di setiap tempat kita yang kerja apa itu selalu ada tantangan bagaimana ini kita buat luas, terus dinding-dinding ini kita bisa buat nol. Nah ini contohnya dinding ini kan. Sebelumnya coba sampai di ujung sana tuh. Sana kan semua pakai warna abu-abu kan. Nah sebelumnya ini rencananya rencana beliau itu udah mau dipasangin undershade untuk belum beli. Akhirnya kita diskusi selalu pengalaman kita kenapa pakai warna abu-abu atau hitam dan bilang atau di kamblok aja. Kita mau buat nol. Akhirnya kita untuk biar nggak terlalu lebar. Nah ini kita kasih garis-garis ini. Kita kasih garis-garis nggak terlalu lebar. Ada juga yang kasih garis tambahan mungkin begini ya, mungkin dikasih garis gini, terus ada garis ini ya, itu selera masing-masing. Tapi intinya biar nggak terlalu tampaknya tembok luas banget, kita kasih garis-garis aja. Nah ini kita cara ngakalin ya, tadi ini yang 45 derajat ya, gini ya, gini gini banget ya. Kita lihat ini juga. Juga kalau 95 kan gampang gitu ya. Selalu tembok-tembok ini benar-benar dia 45 derajat. Dari sana sini, ininya lurus, agak-agak harus gitu. Nah, kita kalau kembali ke sini, ini sambungan. Sambungan ini nanti kalau sudah mau jadi semua, rumah ini baru mau diskusi sama ibu kami gimana caranya. Atau beliau mau nyambungin pakai Gravel atau pemadatan ya, tapi kalau caranya mungkin mau ke gravel aja karena udah ada pembuatan ini, jadi tidak dikulok kerja, jadi di sini juga kalau air langsung nggak kelihatan seperti yang di gravel-gravel sini, tapi kalau pemadatan itu kan biasanya ada airnya masih kelihatan, masih harus kalau habis hujan ya harus kita tarikin pakai squishy biasanya. Nah ini apa dek ini selesai nanti, mungkin beliau udah mau pindah beberapa saat, mau minta tolong Pak Dani, kita finish pulang. Ini masih dalam fasilitasi. Tapi udah lumayan sih, kemarin seminggunya udah perubahannya luar biasa. Iya. Ini terus, tapi pintu juga belum ketat. Jadi kayaknya masih 2-3 bulan lagi mungkin kalau saya sih. Iya. Baru bisa pindah. Nah ini kita nanamnya, suaminya Bu Stefani kan minta ada satu pohon yang lewat. Ini pohon yang lewatnya sudah tertanam. Ke sana tiga pohon pusaka plus pohon-pohon yang lain. Oh hujan lagi nih, berkah. Wah kolamnya nggak kelihatan nih. Ini kan, ini udah dicobain isi ikan gitu. Tapi ikan-ikan nila, ini bahaya deh. Iya. Kalau dia, kenapa bahaya ini ikan nila? Kalau misalnya dia udah mulai bertelur, telurnya itu nempel di mana-mana, terus kita angkat ikan nilanya, kita masukin ikan koi, ikan nilanya tetap ada. Itu ikan nila biasanya seperti itu. Kita, kalau dia udah booming, kita kasihkan koi, ada sisa telur berapa biji, nanti berkembang biak lagi. Nanti mau informasi ke Mas Stefani. Mungkin kalau mau coba ya mungkin ikan koi-koi yang biasa aja. Oh ini agak bahaya. Terus air terjun, saya belum diskusi sama Bu Stefani, udah sesuai dengan hatinya nggak gitu. Kalau sesuai ya sudah, kita tinggal naturalnya aja sama penambahan di situ tadi.
apa namanya, koral-koral sama apa namanya, ada beberapa batang kayu lah yang dibuat malam itu. Lalu yang pertama kita kasih tanaman epifit. Terus jangan lupa mist maker ya Mbak. Iya. Nanti asapnya nanti belakangan. Oh, beliau udah mau pindah nanti. Ini kita nyiramnya tetap pakai hidrik. Pohon-pohon besar, kita anggap pohon besar ini kayak liang-liang, kita anggap pohon besar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pohon ini. Kita siramnya drip plus misting. Nah ini kalau udah lihat ya, ini kan besar. Ini mistingnya untuk nyiram di sini. Terus dripnya yang merah itu untuk nyiram pohon besarnya. Karena kita targetnya nyiramnya itu per harinya mungkin pagi itu 15 menit, sore 15 menit. Takutnya kalau misting dia nggak masuk sampai akar atau kering. Tapi intinya gini, saya lebih sarankan sebagai owner ya, lebih baik tetap ada siram manual. Kenapa ada harus ada siram manual? Kita ada kontak dengan si tanaman ini, tumbuhan ini. Rasa perhatian kita itu dapat ke tanaman. Biasa tanaman itu akan jauh lebih baik biasanya. Jadi kita sambil kontrol, kita siram ini ya. Oh, di sana tuh mungkin akarnya naik dan tanah, kita ke sana kita tutupin pakai tanah lagi. Itu kan sangat membantu. Kalau misalnya kita nggak kontrol, lama-lama kan yang naik-naik malah mati. Itu intinya. Nah, ini taman bersih plus kolam dari rumahnya Bu Stefani di videonya. Nanti mudah-mudahan ada edisi khusus ngobrol sama Bu Stefani kalau beliau mau. Ini tapi yang 24 ini kita posting dulu. Kalau kita ngobrol sama Bu Stefani, mungkin ini udah ada perubahan yang lebih signifikan. Mungkin tanamannya udah mulai naik segala macam. Jadi ini videonya taman yang dari Bu Stefani yang menurut kita udah jadi, tinggal nambahin apa menteri? Peacemaker. Peacemaker sama di sini membeli umur sama kita kasih beberapa satu. We saw it coming, we heard the sirens, but we kept our heads in the sand. And now we're back drifting, just roll the eye.